denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menyapa sahabat sehat dimanapun berada dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar OKI yang disiarkan langsung dari Ruang Media Center Revolusi KIA, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan, Kombring Ilir. Kurang lebih 60 menit ke depan bersama saya dan narasumber yang akan membahas tema tentang hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Hari ini telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Jadi sahabat Obsesi, jangan meninggalkan handphone Anda untuk selalu menyaksikan penayangan Obsesi episode pagi hari ini bersama saya Nika Utami dan rekan saya Rizky Marmalia, dan kita akan sama-sama mengupas tuntas tema bersama narasumber kita yang terhormat Dr. Muhammad Zainal Arifin SPPD. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Obsesi OKI. Perkenalkan saya Dr. Muhammad Zainal Arifin, spesialis penyakit dalam, bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung di bagian penyakit dalam pada kesempatan yang baik ini, saya kembali mengingatkan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Antara lain, cuci tangan dengan menggunakan sabun, menggunakan masker yang benar, menjaga jarak atau social distancing, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, banyak istirahat, minum air putih, menghindari faktor-faktor stres, dan olahraga yang teratur.
Iya, luar biasa sekali ya. Dan semua ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020, yaitu penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun tertuang dalam bab 6 pasal 9 yaitu Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi terkait informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19. Dan adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan jaringnya, yang pertama, melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan menggunakan pusling pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Yang kedua, penyuluhan pada kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif. Dan yang ketiga, melalui multimedia, yaitu dengan program inovatif obsesi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti saat ini, melalui Facebook, Instagram, dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Oki secara live. Iya, jadi sahabat obsesi, jangan kemana-mana. Pagi hari ini kita akan mengupas tuntas tentang hidup sehat di masa pandemi bersama Dr. Zainal Arifin. Jadi dokter nih, kami ucapkan selamat datang dokter dan terima kasih telah meluangkan waktunya ya dokter ya untuk hadir bersama kami di penayangan obsesi episode kali ini. Jadi ini langsung saja nih dokter ya, berbicara kita dalam kondisi pandemi sekarang ini sepertinya masyarakat ini sudah mulai terbiasa ya dokter ya. Jadi kalau boleh nih kita pengen tahu dulu nih sebelum mengupas tuntas tema, pengen tahu gimana sih sosok dokter nih ya, secara dekat ya, ya bener, Mbak Kiki ya. Jadi pengen tahu sahabat obsesi ini perkenalan sedikit nih dok. Ya. Selain pandang ya Bu. Iya, silakan dokter. Terima kasih Mbak Nike ya, Ibu Nike dan ya. Mbak Kiki. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir dalam acara obsesi program Dinas Kesehatan Kayadung. Saya cerita sedikit tentang saya. Saya alumni dokter umum dari FBA Unsri tahun 1986. Angkatan 1986. Yeah. Kemudian alumni dari program spesialis penyakit dalam tahun 1995. Nah, kemudian sempat bertugas di rumah sakit Curug Bengkulu 3 tahun, kemudian di Erna di Bahar itu lebih kurang 2 tahun, terakhir nyangkut di rumah sakit umum daerah Kayagung sejak tahun 2010. Iya, jadi sudah sekitar kurang lebih 11 tahun ya dokter ya, di Kayu Agung ya dokter ya? Ya, hampir 11 tahun. Iya. Ini luar biasa sekali nih dokter, pasti banyak pasang surutnya dalam perkembangan karir dokter ya dokter ya? Iya. Iya. Jadi ini untuk menyikapi nih kondisi pandemi COVID sekarang nih dok, menurut pendapat dokter nih, mungkinkah jadi ya masyarakat kita ini mengubah mindsetnya ya, pola pikirnya berubah menjadi pola hidup yang lebih sehat ya dokter ya. Jadi sebagaimana kita ketahui kan perubahannya drastis ya dok ya, dari dulu yang tadinya kita nggak tahu nih bakal dapat iya pandemi seperti ini ya. Jadi bagaimana nih menurut pendapat dokter? Terima kasih Mbak Nike. Memang siapa yang menduga akan terjadi pandemi yang dimulai dari 2019. Iya. Nah, masyarakat juga pada awal-awalnya sepertinya belum bisa menerima langsung pola hidup sehat di masa pandemi. Tetapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah hampir seluruh yang kita lihat sehari-hari sudah melaksanakan protokol kesehatan. Iya. Walaupun masih banyak juga yang mengabaikannya. Mungkin karena belum mengerti bagaimana cara penularan virus tersebut. Iya. Bagaimana apa yang akan terjadi jika terkena virus tersebut. Iya. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita lihat masyarakat sudah mulai banyak. Artinya mulai banyak yang mau melaksanakan atau
menggunakan melaksanakan protokol kesehatan. Iya. Seperti memakai masker. Alhamdulillah. Kalau kita lihat di jalan-jalan sudah hampir seluruh orang memakai masker, walaupun masih ada 1-2 orang yang tidak memakai masker. Iya. Jadi itulah kira-kira. Gitu. Iya, benar sekali. Masih mulai beradaptasi ya, Bu. Iya, beradaptasi. Makin lama makin ya makin terbiasa. Banyak ya, terbiasa. Awalnya kita keluar rumah biasa nggak pakai masker. Iya, benar. Sekarang harus memakai masker. Iya. Kemudian kalau tidak benar-benar penting kita keluar rumah, kita lebih baik di rumah. Iya. Kemudian mencuci tangan. Selama ini mungkin kita mencuci tangan mungkin kurang ya. Pakai air aja. Iya, pakai air, nggak pakai sabun. Ya, tapi sekarang zaman ini setiap mau melakukan sesuatu atau selesai melakukan sesuatu, cuci tangan pakai sabun. Itu contoh-contoh pola hidup sehat yang lama-lama adaptasi. Iya, benar sekali ya. Dokter ya. Iya, benar sekali dokter. Seperti yang dokter bahas tadi ya, tadi yang ditanya juga Bu Nike, kan masih ada beberapa 1-2 orang yang mungkin masih abai tentang namanya protokol kesehatan. Nah, menurut dokter sendiri, terutama untuk kita sebagai tenaga kesehatan, bagaimana nih dok, cara mengubah pola pikir mereka agar tidak lagi abai dengan namanya protokol kesehatan, terutama di masa pandemi ini sendiri? Ya, terima kasih Mbak Titi. Mbak Kiki. Ya, Mbak. Ya. Jadi untuk mengubah perilaku orang-orang yang masih belum melaksanakan protokol kesehatan, pastilah kita harus memberi pengertian, ya. Memberi pemahaman agar betapa pentingnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Betapa pentingnya, karena kalau sampai terinfeksi, kalau sampai jadi sakit, itu bahkan bisa dapat menyebabkan kematian. Iya. Jadi memang kita harus selalu ya dokter ya. Harus selalu mengingatkan. Harus selalu mengingatkan. Iya. Jangan sampai lengah. Iya. Iya. Memakai masker, mencuci tangan, social distancing, tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, memang untuk zaman pandemi ini harus kita sendiri, mulai dari kita sendiri, keluarga kita, kemudian mungkin mengajak sanak keluarga kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Iya, karena mengubah perilaku itu agak sulit ya. Memang, memang mengubah perilaku itu bukan hal yang mudah. Iya. Apalagi kalau dia tidak ngerti. Nah, ya, kalau dia tidak ngerti, kita suruh pakai masker. Malahan di pasar-pasar itu kalau disuruh masker awal-awal dulu, awal-awal pandemi, wah buat apa pakai masker? Bernapas saja susah. Nah itu. Tetapi dengan berjalan waktu mereka mulai memakai masker sendiri sekarang. Apalagi ada program vaksinasi, jadi tambah hebat ini. Perbaikan. Insya Allah mungkin untuk kedepannya mungkin seperti virus influenza, akhirnya akan jadi biasa gitu. Kita akhirnya hidup berdampingan dengan COVID-19. Amin. Jadi nih dokter nih agak teknis sedikit. Jadi sahabat obsesi ini pasti pengen tahu nih, bagaimana sih kita itu mendiagnosis kasus ya, itu kategorinya parah atau itu biasa tuh influensanya ya. Kemudian kan kita tahu nih dokter harus antigen dulu, kemudian ada pemeriksaan seperti PCR. Jadi hal-hal seperti itu kan step awal sebelum dokter mendiagnosa hasilnya. Jadi yang kami pengen tahu nih, berbagi informasi dokter, bagaimana nih itu dikategorikan parah ya, atau kategori penyakit-penyakit paru yang lainnya seperti pneumonia itu kan macam-macam dokter. Umumnya kami tidak tahu ya, membedakan. Sedikit-sedikit kata orang pilek, kata orang COVID sekarang, padahal belum tentu dokter. Jadi itu bagaimana nih menurut dokter? Ya, terima kasih Mbak Nike. Jadi untuk jelas dokter juga tidak bisa, tapi tidak bisa memastikan bahwa ini COVID-19 atau bukan. Jadi yang bisa menjawab itu adalah alat bantu kita dengan laboratorium. Tetapi kalau baru gejala ringan, itu sama aja dengan flu yang lainnya.
sama. Iya. Nah, cuman karena kita ini sudah namanya pandemi, dokter juga atau tenaga kesehatan juga nggak mau dia tertular. Makanya setiap yang berhubungan dengan fasilitas kesehatan, apalagi gejala flu seperti batuk, pilek, hidung berlendir, sakit tenggorok, demam, itu sebaiknya diperiksa swab antigen atau dulu kalau dulu awal dulu dengan imunologi. Iya. Tapi sekarang sudah swab antigen. Itu lebih canggih lagi. Iya. Yang angka keberhasilannya bisa sampai tinggi ya, mendekati 100%. Iya. Jadi kita awal-awal memang enggak bisa, tapi kalau sudah zaman pandemi ini, memang kita harus kita harus periksa itu swab antigen, PCR. Kalau ternyata negatif, itu juga belum tentu bukan. Karena hati orang 5 hari lagi baru setelah hilang negatif, nah baru kita yakin bahwa dia pneumonia biasa, bukan pneumonia COVID-19. Kalau keparahannya tadi, kalau secara klinis, akhirnya kita lihat dokter akan melihat klinisnya. Kalau dia sudah sesak nafas yang makin lama makin sesak, kalau dia punya alat untuk mengukur saturasi oksigen, itu lebih enak lagi kita. Ya. Jadi kalau saturasi oksigennya mulai menurun di bawah 95, nah itu mulai gejala ringan sampai berat nantinya. Iya. Harus cepat-cepat, kalau sudah datang itu harus menghubungi fasilitas kesehatan yang terdekat. Iya, seperti puskesmas, rumah sakit yang dekat. Harus cepat itu. Jangan sampai sudah berat, baru bawa rumah sakit. Nah, orang rumah sakit susah juga kita ya. Iya, benar dokter ya. Kemudian nih, sering berkembang nih pembicaraan di masyarakat ya dokter ya. Katanya kalau ada penyakit penyerta, komorbid, itu lebih parah nih katanya kalau kena terinfeksi COVID-19. Apa benar seperti ini dokter? Terima kasih Mbak Tito. Iya. Jadi penyakit komorbid artinya penyakit yang sudah ada pada pasien, sudah ada pada orang tersebut. Misalnya seperti tinggi manis, darah tinggi, penyakit kanker, penyakit darah. Jadi kalau orang yang ada komorbidnya, dia belum ada terinfeksi virus saja, dia sudah imunnya sudah rendah, artinya sistem imunnya sudah jelek. Nah, begitu dia terinfeksi dengan COVID-19 atau COVID-19, itu akan memperparah. Makanya kita sebaiknya menghindari, lebih baik menghindari. Jadi kalau kita punya orang tua di rumah atau anak kecil, itu rentan untuk terkontaminasi, terpapar oleh COVID-19. Iya, benar sekali dokter. Seperti yang dibahas oleh Bu Nike ya dokter. Mungkin masyarakatnya juga, apalagi masyarakat awam ini masih belum susah membedakan dokter ya, bagaimana yang seseorang memang benar terjangkit COVID atau juga hanya batuk biasa. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan untuk virus yang seperti apa sih sebenarnya, benar-benar terkait dengan infeksi saluran nafas itu sendiri, dan juga seberapa ganas virulennya dari COVID-19 ini sendiri dokter. Ya, virus COVID-19 ini sebenarnya karena dia ini baru, jadi sistem kekebalan tubuh kita itu baru juga kenal. Jadi kalau flu kan kita sudah sering kena, jadi antibodi kita sudah kenal, jadi mudah sembuhnya. Tapi kalau virus COVID-19 ini baru, sudah itu ada yang ada strain-strain yang lebih ganas lagi, Delta itu memang ganas. Jadi kalau tidak cepat-cepat diobati atau di terapi, itu akan bisa menyebabkan kematian tinggi sekali kasusnya di Indonesia ini. Iya, dokter. Jadi memang kita harus selalu waspada ya dokter ya. Harus cepat tanggap. Jangan abai dokter. Jangan diabaikan. Ini tidak apa-apa. Batuk biasa. Tahu ternyata sudah dokter. Apalagi zaman COVID ini hampir kalau sudah batuk pilek hampir positif. Kalau diperiksa positif. Iya, benar sekali. Jadi terkait dari kita tadi ya, pastinya penggunaan masker ini sangat penting ya. Penting ya, benar. Jadi
bagaimana nih dokter cara memilih masker yang baik nih? Jadi pasti semua sahabat obsesi itu bingung ya, karena yang beredar di pasaran itu banyak sekali jenis masker ya dokter ya. Kemudian berita-berita di sosial media juga marak ya. Ada jenis masker seperti KN95 dan N95 itu sendiri apa perbedaannya dokter? Jadi kita masyarakat nih pengen tahu nih tipsnya memilih masker itu seperti apa dan apa bedanya nih yang KN95 kemudian N95 seperti itu dokter ya. Terima kasih Mbak Dokter, Mbak Titi. Jadi memakai masker ini sangat penting karena dia bisa memblokir memblokir virus virus yang droplet tadi bisa ditahan oleh dia. Nah jadi kita walaupun dia blokir, begitu kita buang, ya kita tidak terkena, tidak terpapar. Nah itu, mudah-mudahan kita tidak terpapar sih. Tapi kalau, karena di, maksudnya kan lewat saluran nafas, saluran hidup. Jadi kalau kita tertutup, kita tidak otomatis, tidak ini, tidak terpapar, apa, tidak masuk dia ke dalam. Mengenai beda beda apa antara KN95 dengan N95 pada prinsipnya sebenarnya kalau secara fungsi secara fungsi sama kalau menurut saya, tapi kalau secara apa, kalau enak tidaknya jelas lebih enak KN95. KN95 itu nggak terlalu ini ya, lebih enak apa? Ya lebih enak artinya bernapas lebih enak. Tapi kalau N95 itu rapet. Nah itu makanya yang banyak pakai N95 itu umumnya tenaga medis di rumah sakit. Nah kalau KN95 itu masyarakat awam misalnya. Karena memang kalau rumah sakit kan memang harus benar-benar rapet. Itu kalau dari segi kenyamanan nyaman KN95. Tapi kalau secara fungsi sama, dia 95% dia bisa blokir virus itu. Memblokir virus termasuk virus COVID-19. Berarti kembali ini tetap protokol kesehatan. Pakai masker itu luar biasa. Kemudian dokter, berapa kali nih sebaiknya dokter kita tuh berganti masker? Terutama untuk yang mungkin kita kerja seperti ini. Terima kasih. Kalau kapan kita menggantinya? Nah, kalau sebaiknya sekitar 4 jam dengan syarat maskernya utuh, tidak basah. Tapi kalau sudah basah, sudah koyak, sudah lupa ya sudah cepat-cepat diganti. Lebih kurang lah. Kurang lebih 4 jam ya dokter ya. Jadi sahabat obsesi, jadi tadi sekilas sudah sedikit banyak ngobrolnya dokter ya. Nanti kita sambung lagi nih dokter. Jadi sahabat obsesi, kita sekarang akan menyaksikan live music dan langsung kita akan ada demonstrasi yaitu menerapkan cara batu efektif ya untuk membersihkan paru-paru itu dari dahak dan mengatasi sesak napas nih yang pada masa perawatan yang ada isolasi mandiri di rumah. Nah harus nih menonton nih setelah live music ini. Oke, silakan dan selamat menyaksikan. Jika sang waktu bisa kita hentikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam praktik kesehatan obsesi, obrolan sehat seputar OKI. Ya, seperti biasanya kita kembali lagi dalam praktik kesehatan obsesi yang seperti biasa dibawakan bersama saya, Karina Zafira. Dan di sebelah saya sudah ada nih sahabat obsesi, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung, yaitu Dr. Muhammad Zainal Arifin, SPPD. Selamat pagi, dok. Selamat pagi, Mbak. Iya, gimana nih? Hari ini sehat, dokter? Alhamdulillah, sehat. Iya, semangat nih ya, dokter. Semangat. Iya. Nih, mungkin COVID ini udah banyak isu nih, dokter, ya? Iya. Nah, banyak orang yang sedang melakukan isolasi mungkin di rumah. Iya. Kira-kira, dokter, kali ini dokter mau bawain praktik apa nih buat sahabat obsesi yang di rumah? Silakan, ya, kita praktik cara mengeluarkan orang yang batuk, cara mengeluarkan dahak yang terbaik, ya artinya. Nah, tapi sebelum tetap kita harus makan obat batuk, obat pengencer dahak, supaya dahak yang kita keluarkan itu lebih mudah. Iya. Jadi harus tetap makan obat, ya tetap makan obat, kemudian minum air putih hangat tubuh. Iya. Jadi caranya coba tarik napas dalam, ya duduk posisi dulu, kemudian tarik napas dalam-dalam semampu kita, ya, semampu kita, jangan dipaksa karena kita tarik. Kemudian kita hembuskan sekuat mungkin ke tempat yang sudah kita siapkan, misalnya kantong yang sudah kita sampai, tahannya kita bantu, mungkin coba ya. Kita tahan ya, dokter, ya. Iya, senang kita, jangan dipaksa, ya. Nafas, dan dihembuskan, ya. Dokter, ya. Kemudian di, ya, semampu kita, ya. Dibatukan. Ya, dibatukan, sekuat, semampu, jangan dipaksa juga, itu terlalu kuat, ya. Bisa lupa, bisa berdarah, ya. Intinya, semaksimal kita yang kita, ya. Senyamannya, benar. Itulah kira-kira tip untuk mengeluarkan dahak, tapi tetap makan obat karena dahak itu kalau kurang makan obat dia akan kental, lengket, susah. Iya. Susah dikeluarkan. Susah ya. Dikeluarkan. Nah. Tapi kalau sudah kental, insya Allah walaupun dengan tenaga yang ringan pun kita sudah mengeluarkannya. Iya. Oke, terima kasih, Mbak. Maaf. Mungkin kita bisa praktekkan secara perlahan untuk sahabat obsesi di rumah, dokter, ya. Boleh. Ya. Coba buat Mbak Yasikanya. Tadi pertama dong tarik napas dalam, Mbak, ya. Dalam. Iya. Dibatukan. Dan dibatukan coba, Mbak Yasika. Iya. Dokter, ini kalau batuknya ini bagusnya itu posisi kita ditundukkan atau gimana, dokter? Untuk kalau ya makanya yang pengeluaran dahak itu, kita yang terbaik posisi yang enak untuk pasien. Yang nyaman. Kita suruh untuk tekan, ya. Kalau gini kan itu. Iya. Iya. Kita posisi yang terbaik lah, ya, yang enak untuk pasien. Apalagi pasien kalau sempat sesak napas, misalnya, itu terbaik kita. Kita tidak boleh juga. Harus begini, harus. Sedangkan dia susah. Iya, kenyaman pasien. Bagusnya ini dilakukan pada saat pagi hari atau sore hari mungkin, dokter? Ya, sebenarnya intinya, dahak itu tidak mesti, ya bagusnya pagi hari. Tapi begitu ada terasa, dia dikeluarkan. Ya, di luar terutama pagi hari biasanya banyak itu sudah kita tidur mungkin ngumpul ya banyak-banyak. Iya, itu. Pengumpulan seputar. Iya. Makan banyak ya pagi hari, terutama pagi hari. Pagi hari. Tapi walaupun tidak pagi hari kalau terasa ada keluarkan, ya, supaya kalau bertumpuk bisa lama-lama sesak kita. Iya. Oke. Oke. Ini yang selanjutnya sesak napas ya, dokter, ya? Oh ya. Iya. Untuk mengatasi pasien sesak napas di rumah,
Memang bagus nanti kita ukur dulu SpO2, saturasi oksigennya. Kalau masih di atas 90, kalau rumah sakit masih kosong, ya bagusnya rumah sakit. Tapi kalau rumah sakit penuh, kita di rumah tidak ada oksigen, terpaksa kita lakukan prone position. Tengkurap, bahasa sehari-hari itu tengkurap. Iya, tengkurap. Jadi atau sujud apa? Sujud. Sujud, ya posisi sujud. Pada waktu sujud itu kita kalau memang ada rasa-rasa bau cepat itu kan aja apa-apa. Tapi jangan terlalu kuat karena posisi kita mesti duduk. Posisi sujud. Batu kan aja. Keluar dahaknya. Begitu keluar dahaknya dan begitu posisi prone position itu posisinya bagian paru yang paling paling besar itu berada di atas. Iya. Bagian paru yang lebih kecil di bawah. Otomatis bagian atas akan terbebas, lebih banyak yang terbebas sehingga alveoli alveoli membuka. Kalau alveoli membuka, oksigen bisa masuk, CO2 bisa keluar, otomatis pasien merasa lebih enak, lebih ringan napasnya. Itu kalau posisi itu sering dilakukan itu kalau di rumah sakit tapi masuk kita tentu ya kita lihat bisa dilihat tuh di WA WA itu. Iya, jadi tengkurap kayak gini. Iya, rukuk. Sujud, sujud. Posisi. Mungkin bisa diposisikan, mungkin ya kita contohkan. Iya. Sujud, tapi... Benar. Posisi sujud sejata, ya seperti mau kita beribadah sholat ya. Dari yang dari belakang-belakang itu terus ke depan. Sujud. Kemudian kalau memang ada ini ditepuk-tepuk sedikit, ada juga yang kayak gitu. Di belakang ya dok ya? Iya, di belakang. Jadi turun ya. Itu seberapa lama ya dok biasanya? Ya, pokoknya semampu kita kalau... Lebih lama lebih bagus, tapi kalau kira-kira merasa sesak, lebih lagi, istirahat dulu ya. Ini ya, semakin lama semakin bagus, kan keluar terus ya kan? Iya, nah itu keluar. Ya, ya kalau tahan 5 menit syukur. Ya. Iya. 5 menit tahan, itu. Paling enggak kita meningkatkan sampai 5-10% katanya. Kadar saturasi oksigen. Oke. Tindakan ini biasanya kalau misalkan dilakukan ini nggak dianjurkan untuk pasien seperti apa? Oh, kalau pasien-pasien yang tidak sadar, pasien ada riwayat amil, ya, nggak bisa ya. Pasien yang ada riwayat operasi segala macam, jangan. Apalagi hamil, nggak bisa ya. Apa perutnya besar, susah lagi. Apalagi tidak sadar, nggak bisa ya. Oke. Jadi harus tetap dalam pengawasan ya dokter ya, harus didampingi. Iya. Nah, mungkin sahabat obsesi masih mungkin yang ingin bertanya nih dok. Iya. Nanti buat sahabat obsesi bisa nih, kalau mau tanya-tanya bisa inbox kita, bisa komen kita ya. Mungkin dokter, kayaknya ini seru nih, tapi kita mau lanjutkan berbincang selanjutnya. Iya. Untuk dokternya, terima kasih ya dokter atas ilmunya. Iya, sangat bermanfaat sekali untuk sahabat obsesi yang mungkin sedang isolasi mandiri di rumah. Iya, buat sahabat obsesi yang mungkin tadi ketinggalan belum nonton kita, bisa diulangi nanti di Facebook, Instagram, dan YouTube kita. Iya, saya Karna Zafira beserta Dr. Muhammad Zainal Arifin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama kami di Obsesi, obrolan sehat seputar OKI. Ya, sahabat obsesi, tadi telah kita saksikan demonstrasi cara bagaimana batuk efektif ya, untuk mengeluarkan dahak. Kemudian, tadi ada tipsnya nih buat yang lagi isoman di rumah, ya, cara mengatasi sesak napas ya, Mbak Kiki ya. Jadi ini tapi harus kita perhatikan bahwa ada kondisi tertentu tidak bisa melakukan praktek sesak napas yang tadi ya, ada tipsnya ya. Jadi sahabat obsesi, kembali kami mengingatkan bahwa kita Dinas Kesehatan ada MOU dengan Dinas
pendudukan dan pencatatan sipil terkait dari penerbitan kartu keluarga berikut akte kelahiran bayi dan kartu identitas anak. Adapun semua masyarakat di wilayah Kabupaten Oki berhak mendapatkan fasilitas ini, tetapi dengan syarat harus melaksanakan persalinan di Pasienkes kita, yaitu di Puskesmas dan fasilitas Poskesdes yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir ya. Iya, benar. Jadi fasilitas yang telah diberikan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Haji Iskandar SE ini harus kita tindak lanjuti dan harus bersyukur nih ya Mbak Kiki ya, dipermudah. Karena dipermudah. Jadi untuk yang tinggalnya jauh dari Kota Kayu Agung ya, tidak perlu repot-repot lagi mengurus akte kelahiran. Jadi ibu hamilnya memeriksakan diri di Puskesmas secara teratur ya. Kemudian nantinya akan melaksanakan persalinan juga di Puskesmas dan Poskesdes akan mendapatkan akte kelahiran berikut kartu identitas anak dan kartu keluarga bagi yang belum memilikinya. Iya. Iya, benar sekali ya. Kembali lagi ya Bu Nike ya ke tema kita, hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Ya. Ya, tadi kan dokter sudah dibahas ya dengan Bu Nike tentang kekebalan tubuh. Iya. Nah, sebenarnya dokter, kita ini sendiri sebenarnya bisa tidak sih membuat kekebalan tubuh sendiri terhadap penyakit COVID-19 ini? Dan mungkin juga dokter bisa menjelaskan ini karakteristik epidemiologi COVID-19 ini. Dan juga dokter, apakah benar kalau seseorang ini sudah terpapar, paru-parunya itu walaupun sudah sehat, tidak kembali sehat seperti normal atau seperti sebelum terpapar oleh COVID ini? Ya. Yang pertama tadi? Yang pertama tadi, apakah kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh? Oh, iya. Ya, jadi sebenarnya secara alamiah tubuh kita akan membuat kekebalan. Jadi bukan hanya terhadap COVID-19, terhadap virus apapun, terhadap penyakit apapun, terhadap bakteri apapun, tubuh kita otomatis akan membuat kekebalan. Jadi kalau ditanya, apakah tubuh kita bisa? Jelas, jawabannya bisa. Karena memang Tuhan menciptakan kita dengan segala sesuatunya, termasuk salah satunya sistem kekebalan tubuh kita. Jadi bisa jawabannya kalau bisa buat secara alamiah. Nah, yang vaksinasi itu kan kita pancing selain itu. Vaksin dengan virus yang terkenalkan akan menimbulkan kekebalan. Jadi bisa jawabannya. Kemudian yang terkait karakteristik. Jadi secara epidemiologi sudah terjadi pandemi. Pandemi artinya pandemi itu sudah di mana-mana. Pan itu kan artinya seluruh, menyeluruh. Ya, kita tidak bisa lagi bilang sudah tidak ada kena sebenarnya. Mungkin sudah terkena semua. Akan kena semua, akan lari ke herd immunity walaupun melalui alamiah ataupun melalui vaksinasi. Nah, itu akan lari ke secara alamiah. Banyak juga yang melalui vaksinasi ada akan semuanya akan menuju kekebalan community ya, herd immunity. Oke. Dan juga selanjutnya yang tadi ketiga, kalau untuk orang yang sudah terpapar, terpaparnya memang tidak bisa kembali seperti normal. Ya. Makanya kalau orang yang sudah terpapar itu dibagi tiga, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Yang berat dalam arti sesak nafas. Kalau sudah sesak nafas, itu artinya ada bagian parunya yang sudah rusak dan tidak bisa kembali lagi. Tergantung persentase atau derajat kerusakannya itu. Kalau derajat kerusakannya separuh atau dihitung-hitung sudah separuh dari parpol, mungkin sembuh pun dia akan tetap sah, tapi kalau yang sedang ringan itu akan kembali seperti biasa. Jadi untuk mengetahui ini, kita perlu alat bantu. Tapi di dalam ini, yaitu kita melakukan pemeriksaan rontgen. Diketahui, oh wajar Bapak ini sesak terus, karena memang paru-parunya sudah kena separuh misalnya. Jadi rontgen, pemeriksaan bantu. Kita CT scan lebih bagus lagi, tapi mungkin terlalu mahal ya untuk itu. Ini dokter, sekarang ini identik tuh ada istilah long COVID ya dokter ya. Jadi masyarakat nih umumnya pada belum mengerti betul istilah-istilah yang sering beredar di media sosial. Apakah betul nih, misal nih kejadian sudah pernah mengalami COVID-19, apakah ada kemungkinan ya seperti yang katakan long COVID itu timbul gejala-gejala ya dokter, atau seperti apa dokter? Ya sebenarnya COVID-19 sama dengan penyakit flu lain. Jadi long COVID itu artinya kalau dia terkena, dia itu akan memanjang, terutama pada orang-orang yang
belum divaksinasi. Itu biasanya kalau dia kena ini, dia akan gejalanya lama, sembuhnya lama. Orang-orang sudah sembuh semua, dia belum sembuh-sembuh. Itu long COVID. Kemudian apakah orang yang sudah sembuh bisa terkonfirmasi? Bisa saja. Apalagi kalau lakunya jelek. Karena sistem kekebalan kitanya ada waktunya. Ya, begitu turun 3 bulan, 6 bulan, ya, kita terbentak lagi, bisa mungkin terkena lagi. Karena kayak kita kena flu kan, begitu kita flu hari ini kan terkena lagi. Mulai-mulai terkena lagi. Iya. Nah, itu kira-kira gitu analoginya, analogi apa? Persamaannya. Jadi yang penting kita tuh harus selalu menjaga prokes. Nah, benar. Protokol kesehatan. Iya, protokol harus selalu diterapkan. Walaupun kita sudah sembuh, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Iya. Memakai masker, mencuci tangan, social distancing, ya. Iya. Apa? Makanan yang bergizi, istirahat, olahraga. Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Jadi kalau nggak perlu benar, nggak usah keluar rumah. Jangan sekarang, ya. Iya. Itulah memang kita ini karena biasanya nggak ada pandemi, enak keluar rumah, nggak masalah. Tapi sekarang sudah harus pola hidup sehatnya. Kalau memang nggak perlu, jangan keluar. Keluar juga kalau kita harus pastikan dulu bahwa kita itu sehat. Kalau kita sakit, kita keluar. Kemungkinan kita terpapar kena. Iya, benar sekali. Iya. Betul sekali ya dokter. Nah ini sahabat obses ini pengen tahu nih tips-tips nih dokter. Kan banyak kita ini yang melaksanakan karantina mandiri, isolasi mandiri ya dokter ya. Itu bagaimana sih karantina yang betul nih dokter sesuai dari anjuran dari dokter ya, spesialis penyakit dalam khususnya. Karena ada misalnya masyarakat tahunya cuma mendem aja di rumah ya. Nah jadi gimana prosedurnya karantina yang betul nih untuk yang lagi isolasi mandiri di rumah ya. Terima kasih Bu Mbak Siti. Jadi karantina itu sendiri sebenarnya adalah untuk mengisolasi kita supaya tidak terpapar. Jadi beda dengan isoman. Kalau isoman kita sudah terpapar disuruh perbaikan di rumah. Tapi kita nggak lagi jalan ringan sampai berat. Tapi kalau sudah karantina, jadi kemungkinan orang tersebut ada kontak erat, belum tentu dia positif atau negatif. Tapi kalau sudah di karantina, tetap melaksanakan protokol prokes, tetap dilakukan. Jadi walaupun di rumah tetap pakai masker, ya tetap menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun. Kemudian olahraga yang ringan-ringan, ya tetap banyak istirahat, makanan yang bergizi, tetap itu protokol, tetap kita melaksanakan pola hidup bersih dan sehat dan protokol kesehatan tetap dilakukan, ya. Iya. Jadi memang harus tetap selalu waspada. Tetap dimanapun, apalagi di luar, di rumah pun harus begitu. Apalagi pada proses karantina, kita harus. Itu karena dalam proses karantina terjadi perburukan, harus cepat-cepat juga menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat, puskesmas atau rumah sakit atau posko, supaya cepat diobati, cepat diatasi, jangan sampai sudah parah, rumah sakit penuh, nah susah. Ya. Kembali lagi jangan abai ya. Ya, jangan diabaikan. Ya. Kalau ya. Kita ada keluhan atau kalau kita punya alat oksimeter di rumah, oksimeter, pengukur SpO2 kita, begitu kita rendah, lapor ke fasilitas terdekat. Mau diapain nih? Mau di, ya jelas kalau kita lapor pasti ada tindakan selanjutnya, mungkin pengobatan yang lebih intensif, mungkin dirujuk atau gimana, mungkin yang terbaik lah untuk pasien-pasien tersebut. Benar sekali. Iya. Kemudian berbicara nih dosis penggunaan vitamin C, vitamin D nih, sahabat obsesi ya. Jadi kita katanya harus banyak-banyak nih mengkonsumsi vitamin C. Padahal kita nggak tahu dosisnya yang normal itu penggunaan itu seperti apa ya dokter. Jangan sembarang beli kemudian minum terus sepanjang hari. Jadi gimana nih untuk berbicara dosis vitamin nih dokter? Ya pada orang yang kondisi normal mungkin bisa. Kalau kita sehari-hari, kalau kita rapat, mungkin cukup 500, artinya 1 butir sehari. Tapi pada kondisi-kondisi kita curiga, apa, di dalam flu, mungkin kita naikkan dosisnya. 2 kali 500, mungkin kalau pada kasus tertentu, mungkin lebih tinggi lagi dosisnya. Jadi, tapi baginya konsultasi sama dokter.
lebih aman lah. Iya, jangan sembarangan. Jangan juga sembarangan. Iya. Nah, tadi kan selain penggunaan konsumsi obat ya Bu Nika ya dokter, kenapa ini dokter sangat-sangat digalakkan dengan mencuci tangan juga pakai sabun ini, ya, terutama untuk menghindari katanya terinfeksi penyakit pernapasan. Iya, karena tangan ini, tangan kita ini kan bisa kotor, kotor. Karena apa? Karena dia memegang seluruh yang dia virus yang pegang, pegang. Nah, jadi tangan kita tidak tahu apa yang kita pegang itu ada bakterinya, ada kumannya. Dengan selalu membersihkan tangan atau dengan air sabun, nah, kita meminimalisir. Artinya tangan kita dalam kondisi selalu bersih. Jadi walaupun kita tanpa sengaja misalnya memegang mata atau mungkin itu, tapi tangan kita bersihnya selalu bersih. Bersih. Iya, ya. Karena tangan ini media sebenarnya. Media antara penyakit dengan badan kita. Iya. Kalau bersih ya benar-benar enggak kena kita. Enggak terpapar, ya. Sekali. Iya. Dan juga dokter mungkin kemungkinan penggunaan alkohol ini 75% ya mungkin ya. Ya. Apakah benar bisa memperkecil kemungkinan kita terinfeksi oleh benar, penyakit benar. COVID-19 ini? Benar. Ya, benar. Benar. Iya, benar itu karena itu dalam produk hand sanitizer itu semuanya alkohol semua itu. Iya. Iya, bukti kalau enggak tahu bakar aja tuh. Terbakar di tempat yang besar. Iya. Alkohol kan mudah terbakar. Jadi ya bukan hanya virus, bakteri, seluruh cacing mungkin seolah bersih, mati semua kan. Iya. Iya. Sekali dok. Iya. Jadi intinya nih Mbak Kiki perubahan gaya hidup ya dok. Iya. Jadi kebiasaan kita yang mengabaikan mencuci tangan pakai hand sanitizer sekarang lebih harus digalakkan ya dokter ya. Ya. Harus lebih sering. Pokoknya kalau sudah kira-kira dari mana pulang langsung bersih tangan. Iya. Terusan megang apapun langsung dicuci tangan dengan sabun. Nah, terkait tadi ya dokternya perubahan gaya hidup. Sekarang kan marak nih ada komunitas-komunitas yang melaksanakan olahraga bareng-bareng nih dokter. Iya. Itu bagaimana menurut pendapat dokter di masa pandemi ini? Apa sih perbedaannya atau lebih baik seperti apa? Karena kan hal seperti itu bisa memancing kerumunan. Iya. Itu bagaimana menurut pendapat dokter? Kalau menurut saya yang terbaik sebenarnya olahraga itu yang terbaik itu ya di rumah sendiri olahraga yang ringan, jangan keluar. Kalau keluar kemungkinan terpapar, apalagi kumpul-kumpul makan sudah sudah gawe duduk makan-makan. Seperti itu kebanyakan pasti. Kalau bisa dihindari. Lebih baik kita mau olahraga olahraga di rumah sendiri dengan alat sendiri. Jadi kita tahu kebersihannya. Sudah itu olahraga yang ringan saja. Senam ringan, jogging-jogging di rumah. Lebih aman lah, lebih baik. Kalau keluar itu risiko, risiko terpaparnya tinggi ya. Prokesnya kurang gitu. Mobilitasnya juga tinggi. Iya, mobilitas tinggi. Kalau di rumah, entahlah. Aman lah ya. Kita tahu bahwa punya kita sendiri kan. Nah ini untuk kebiasaan nih dokter, bapak-bapak nih sering merokok nih nanti merokok terkadang karena cuaca dingin minum alkohol seperti itu. Apakah hal-hal seperti itu menurunkan imunitas kita dokter atau tidak? Tampil aja gitu untuk di badan seseorang itu. Bagaimana menurut pendapat dokter? Kalau orang merokok pasti paru-parunya terganggu. Terganggu. Otomatis fungsi paru-parunya menurun. Jadi beda orang yang tidak merokok dengan merokok. Orang merokok, fungsi paru-parunya menurun. Apalagi kena COVID-19, menginfeksi terutama paru-paru, nah, tambah berat ya. Kalau orang yang minum alkohol, terutama yang terganggu adalah fungsi hatinya. Sedangkan hati kita ketahui sebagai untuk mendetoksikasi racun di tubuh kita. Kalau hati kita sudah rusak, ada virus pula masuk, jadi memperberat penyakit itu. Jadi kalau bisa merokok, merokok itu kalau bisa dikurangi bahkan berhenti sama sekali. Dengan juga minum-minuman alkohol, kalau bisa stop mulai dari sekarang ya. Kalau bisa dari sekarang, dari sekarang. Jangan sudah sakit baru berhenti. Baru sadar. Sudah sesak baru berhenti merokok. Sebenarnya sudah. Boleh dibilang sudah percuma. Tidak ada hasilnya ya dokter ya. Dan juga ini dokter mungkin boleh nih dokter disampaikan kesan dan kesan ini untuk masyarakat umum terutama dalam penerapan pola hidup sehat di masa pandemi COVID ini. Silahkan dokter. Ya, untuk sekali lagi kita marilah kita bersama-sama selalu
menerapkan protokol kesehatan, ya, seperti memakai masker yang baik dan benar, ya. Jangan memakai masker hidungnya kelihatan atau mulutnya kelihatan. Itu memakai masker yang pas di muka kita, jangan terbuka sana, terbuka di atas, terbuka di bawah, ya. Nah itu kemudian untuk apa? Memakai mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan harus selalu dilakukan. Pulang kerja mencuci tangan, baju kita langsung cuci. Jadi aman kita baru ke rumah. Begitu sudah megang sesuatu pakai hand sanitizer. Jadi itu kemudian kalau apa social distancing diterapkan walaupun di rumah, walaupun di tempat kerja, ya. Kemudian lagi menghindari kerumunan. Dan kalau nggak perlu, nggak keluar. Kalau keluar juga harus memakai masker tadi, tetap membawa hand sanitizer. Ya. Kemudian mengurangi mobilitas. Artinya kita, kalau memang nggak perlu, ya, nggak perlu. Nggak usah pergi, nggak usah keluar. Ya. Tunda dulu jalan-jalan. Ya, ini memang susah juga, ya. Karena alasannya bosan di rumah. Ya. Ya. Memang kita memang kita harus membiasakan membiasakan pola hidup bersih sehat dan protokol melaksanakan protokol selalu melaksanakan protokol kesehatan ya sering mungkin tetap mawas diri dokter ya jangan abah jangan lemah. Dan itu ya paling mungkin dokter ya untuk selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi vitamin jangan lupa itu vitamin istirahat yang cukup menghindari stres tapi dengar takut kena ini stres justru belum tentu itu sekali dokter ya dokter kita rehat sejenak nih ya dokter ya jadi sahabat obsesi kita akan menyaksikan video tentang vaksinasi COVID-19 ya selamat menyaksikan. Pandemi belum berakhir, memaksa kita untuk terus berpikir, menjalani hidup yang semakin getir. Vaksin telah hadir, warga Indonesia kini tak perlu khawatir. Selamat siang, Mbak. Kami dari rumah sakit mengabarkan bahwa kondisi Bapak Anda saat ini sedang kritis. 70% dari jumlah populasi Indonesia akan divaksinasi agar terbentuk herd immunity. Haruskah divaksin? Ya, demi keselamatan diri, masyarakat, dan keluarga tercinta. Ragu? Tidak lagi. Karena semua sudah dijamin oleh para ahli dari BPOM serta dinyatakan halal dan suci oleh MUI. Untuk kita yang masih harus bekerja di luar rumah, tetap jalani protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Untuk barisan putih yang sudah merasa letih, jangan beralih agar kita tidak tertatih dan semua akan segera pulih. Untuk apa ragu jika hidup begitu berarti untukmu? Lantas, kapan? Setelah mereka yang berdiri di barisan depan. Saya telah divaksin, aman, halal, suci, dan terlindungi dari COVID-19. Tetap menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bekerja sehat produktif dengan vaksinasi COVID-19. Vaksin, saya yakin, vaksin untuk kita. Dipersembahkan oleh
Iya, masih kita bersama Obsesi, obrolan sehat seputar OPI. Jadi sahabat Obsesi, tadi telah kita bersama-sama ya saksikan video ya. Kemudian jangan lupa nih, bagi yang tadi tidak menyimak ya atau ketinggalan nih, bisa saksikan ulang penayangan Obsesi hari ini di Facebook, Instagram ataupun YouTube ya. Dan jangan lupa nih di like ya, dikasih komen, kemudian di subscribe. Jadi kami kembali mengingatkan, penayangan program Obsesi ini setiap hari Rabu pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi teman-teman semua, sahabat Obsesi boleh ya menayangkan pertanyaan, nanti kita akan teruskan ya ke narasumber kita ya. Jadi ini dokter, berbicara soal waktu nih, jadi sebenarnya kita pengen masih ngobrol-ngobrol ya, masih ingin lagi ya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi nanti next time nih dokter, tidak berhalangan ya dokternya, kita kembali lagi ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini dokter. Sama-sama. Dan tadi sudah banyak sharing juga bersama sahabat Obsesi. Dan insya Allah kita sama-sama berdoa ya dokter ya. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Jadi tetap sehat ya dokter ya. Tetap semangat dan yang penting bahagia dokter ya. Jadi bahagia ini yang penting. Hilang stres. Biar imun tetap sehat. Oke sahabat Obsesi, kami akan undur diri. Saya Nike Utami dan rekan saya Rizky Marmalia bersama Dr. Muhammad Zainal Arifin SPPD undur diri. Mohon maaf jika ada kurang dan jangan lupa ya like, comment dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mengenali, ku buat kau bintang dengan pesonaku berkesabaran karena siangku ku ajak kau melayang tinggi dan ku hempaskan ke bumi. Mainkan sesuka hati, walaupun ku tinggal pergi. Dan aku tertawa melihat kau luka, kau terburuk di kakiku. Ku ajak kau melayang tinggi dan ku hempaskan ke bumi. Ku mainkan sesuka hati, lalu satu tinggal pergi. Dan ku hempaskan ke bumi.